الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita terkait dengan sholat Jumat. Kemarin kita sudah membahas sholat jamak qasar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Wa syara'itu, dan syarat-syarat. Wujubi, wujub. Wajib al-jumu'ati, jum'at. Sab'atu asya'a, tujuh perkara. Kita tahu bahwa dalam ibadah itu biasanya ada syarat, ada rukun. Apa beda syarat dan rukun? Syarat itu ada di luar perbuatan, sedangkan rukun ada di dalam perbuatan. Wudu untuk sholat itu syarat karena wudunya tidak sedang sholat, tapi di luar sholat. Tapi baca Al-Fatihah itu rukun. Kenapa? Karena dilakukan di dalam ibadah tersebut, ibadah sholat. Itu beda syarat antara syarat dan rukun. Syarat di luar ibadah, di luar amalan, sedangkan rukun adanya di dalam ibadah. Nah, syarat ada dua, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib artinya syarat yang menyebabkan jika terpenuhi syarat-syarat itu menjadi wajib melaksanakannya. Sedangkan syarat sah, syarat-syarat yang apabila terpenuhi maka ibadahnya jadi sah. Nah, jadi seperti itu. Karena nanti begini, ada orang yang punya syarat wajib tapi belum tentu punya syarat sah. Contoh seperti sholat. Dia sudah Islam, sudah baligh, berakal, dia sudah wajib sholat. Tapi tidak sah sholatnya karena tidak berwudu. Itu bedanya syarat wajib dan syarat sah. Cara membedakannya begitu. Nah, ada tujuh perkara dari syarat sholat, syarat wajib sholat Jumat. Pertanyaannya, apa itu Jumat? Kata Imam Al-Farra, Jumat itu ada tiga cara penyebutannya di dalam bahasa Arab. Boleh disebut al-jumu'ah, mimnya menggunakan dhammah. Boleh disukunkan mimnya dengan al-jum'atu. Boleh juga mimnya difathahkan jadi al-jum'ah. Boleh al-jumu'ah, boleh al-jum'ah, boleh al-jum'ah. Siapa itu? Anak kecil. Al-Jumu'ah Jadi boleh al-jumu'ah, boleh al-jum'ah, boleh juga al-jum'ah. Al-jumu'ah yang paling masyhur, menggunakan dhammah pada mim, itu yang paling masyhur. Dan tidak boleh membaca selain itu dalam tujuh qiraat baca Al-Quran. Tujuh qiraat baca Al-Quran semuanya menggunakan dhammah. Jadi kalau kita baca idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, tidak boleh dibaca min yaumil jum'ati, juga tidak boleh dibaca min yaumil juma'ati, tidak boleh. Harus jumu'ati. Tujuh qiraat semuanya begitu. Sedangkan penggunaan mim yang sukun itu merupakan takhfif, keringanan penyebutan dari jum'ah. Orang Arab tuh kalau sudah terlalu cepat dhammahnya jadi sukun. Yom hada, yom jum'ah. Jum'ah, padahal jumu'ah. Jadi litakhfif. Litakhfif jadi jum'ah. Karena terlalu cepat. Kemudian jum'ah itu salah satu
bacaan dari salah satu kabilah Arab, namanya kabilah Bani Uqail. Bani Uqail itu nyebut Jum'ah itu bukan Jumu'ah, bukan Jum'ah, tapi Jum'ah. Dia mengatakannya begitu. Sehingga terkenallah penyebutan tiga. Tapi yang masyhur itu pakai bommah, Jumu'ah. Itu dalam bahasa Arab. Imam Asy-Syafi'i ketika menyebutkan hari Jumat mengatakan wal yaumul ladzi bainal khamisi wal jumu'ah. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Hari Jumat itu adalah hari yang terdapat antara hari Kamis dan hari min yaumil bainal khamisi was sabti, di antara hari Kamis dan hari Sabtu. Jumat itu hari Kamis dan hari Sabtu. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut? Alasan Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut karena dulu pada masa jahiliyah orang nyebutnya bukan Jumat. Orang nyebutnya Urubah. Jadi hari Jumat itu disebut dengan hari Urubah. Nah, sehingga ketika Imam Syafi'i mengatakan seperti itu untuk memahami bahwa sekarang kita tidak lagi menggunakan kalimat itu, yang kita gunakan sekarang Jumat. Jumu'ah, bukan lagi Al-Urubah. Urubah ain ra waw ba dan ta marbutah. Al-Urubah. Sama seperti penyebutan kota Madinah yang dulu dipanggil dengan nama Yathrib. Sekarang tidak lagi disebut ya Yathrib, sudah disebut Al-Madinah. Sama halnya. Hari Jumat dulu juga disebut Al-Urubah, sekarang tidak lagi disebut Al-Urubah, disebut dengan Jumat. Nah, Jumat ini hukumnya fardhu ain. Bagi orang yang sudah mempunyai syarat-syarat wajib yang sebentar lagi akan kita bahas, maka hukumnya menjadi wajib ain. Bukan sunnah, juga bukan wajib kifayah. Tapi wajib ain. Meskipun ada ulama yang mengatakan wajib kifayah atau fardhu kifayah, maka itu menjadi pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat menyebutkan bahwa itu fardhu ain. Dalilnya ada di surah Al-Jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila dipanggil untuk kemudian melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Nah, itu perintah yang menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian dikuatkan oleh hadis Abu Dawud dari Tariq bin Syihab, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat itu adalah hak yang wajib atas orang muslim secara berjamaah atau dilakukan secara berjamaah. Illa arba'ah, kecuali empat golongan. Hanya empat golongan yang tidak diwajibkan, yang lain wajib semuanya. Yang empat golongan itu adalah 'abdun mamlukun, hamba sahaya. Hamba sahaya tidak wajib. Jadi walaupun sekarang misalkan ada budak, walaupun dia dengar azan, apapun dia tidak wajib sholat Jumat. Dia mau datang silakan, nggak datang nggak apa-apa. Awi mro'atun, atau perempuan, perempuan juga tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia mau datang sholat Jumat, maka kewajiban duhurnya gugur. Dia tidak perlu lagi sholat duhur. Tapi di Indonesia tidak masyhur. Terutama di Jabodetabek, saya belum pernah mendapatkan ada masjid di mana perempuan datang sholat Jumat. Karena tidak diberikan tempat. Kalau di Arab, itu semua masjid yang saya datangi, setidaknya kecuali masjid-masjid yang agak terlalu kecil, itu memberikan ruang untuk perempuan. Jadi perempuan itu datang sholat Jumat. Mereka pergi sholat Jumat, dengar khutbah, segala macam. Dan mereka tidak lagi diwajibkan sholat duhur. Nah, di Indonesia itu tidak ini. Padahal bagus bagi perempuan untuk datang ke masjid untuk, cuma karena nggak ada tempatnya. Nah, kalau di Arab itu, kalau di masjid tempat saya tinggal di Mesir dulu itu, di lantai dua itu khusus untuk perempuan. Jadi perempuan itu naik tangga. Jadi ada ruangan di lantai dua itu untuk perempuan. Tertutup. Untuk laki-laki lantai satu sampai ke jalan. Itu untuk laki-laki. Jadi sampai ke jalan-jalan itu laki-laki. Tapi nanti ada ruang diberikan jalan untuk perempuan supaya mereka bisa naik ke lantai. Pertama mereka sholatnya di sana. Nah, perempuan hukumnya sunnah. Tidak wajib. Tapi jika dia melakukan sunnah tersebut, hukum wajib pada duhur jadi gugur, dia boleh tidak sholat duhur lagi. Nah, kalau dia tidak datang sholat Jumat, maka dia wajib sholat duhur. Jadi seperti itu hukumnya pada perempuan. Aw sabiyun, atau anak kecil. Anak kecil artinya yang belum baligh, tidak juga wajib. Kalau didatang, ya bagus, karena untuk pendidikan kan.
Tapi kalau misalkan dia tidak datang, ya tidak berdosa karena belum ada kewajiban. Yang terakhir, au mariyubun, atau yang sakit. Yang sakit ini, sakit yang menyebabkan dia memang tidak bisa berjalan atau kepayahan dan segala macam. Cuma kalau cuma sakitnya cuma flu biasa, lalu tiba datang sholat Jumat, nah, perlu dicambuk itu orang. Nah, itu tidak benar. Jadi sakit di sini juga harus dijelaskan seperti apa sakitnya. Jadi kalau sakitnya biasa tetap wajib sholat Jumat, tidak batal. Baik, itu sekilas terkait dengan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Mari kita lihat sekarang syarat wajibnya. Wa syara'itu wujubil jumu'ah, syarat wajib Jumat, sab'atu asya'a, 7 perkara. Pertama, al-Islam, orang Islam. Orang Islam itu diwajibkan sholat Jumat. Orang kafir berarti tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena dia harus beriman terlebih dahulu. Tetapi ini sebenarnya bab yang diperselisihkan oleh para ulama. Benarkah orang kafir itu tidak wajib pada syariat, hanya wajib pada akidah? Ataukah dua-duanya? Imam An-Nawawi termasuk yang berpandangan bahwa wajib bagi orang kafir untuk melakukan syariat, hanya tidak sah jika dia melakukannya. Apa konsekuensinya? Orang Islam kalau meninggalkan syariat, maka dia diazab karena syariat yang dia tinggalkan. Orang kafir diazabnya dua kali. Diazab karena syariat yang tidak sah dia kerjakan atau tidak dia kerjakan. Dan yang kedua diazab juga karena keimanan. Jadi dua kali lipat. Itu kata Imam An-Nawawi. Kitabnya nih, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi itu kata Imam. Ada juga yang berpendapat tidak wajib secara mutlak kepada kaum yang bukan muslim. Atau orang kafir itu tidak wajib. Nah, jadi yang wajib hanya orang muslim. Jadi cuma di situ saja perbedaan antara para ulama terkait dengan hal tersebut. Tetapi mereka bersepakat kalau dilakukan, sama-sama bersepakat bahwa perbuatan tersebut pada orang kafir tidak sah. Karena dia tidak beriman dengan iman yang benar. Itu terkait dengan orang Islam. Yang kedua, wal bulugh, baligh. Baligh sudah sering kita jelaskan. Ada tiga cara penentuan baligh pada manusia. Tiga pada laki-laki, tiga pada perempuan, dua pada laki-laki. Yang dua yang ada pada laki-laki dan pada perempuan secara bersamaan, satu ikhtilaf, mimpi basah. Laki-laki ada, perempuan ada. Yang kedua hanya ada pada perempuan tapi nggak ada pada laki-laki, yaitu haid, menstruasi. Yang ketiga ada pada laki-laki dan juga ada pada perempuan. Apabila ikhtilam dan haidnya belum datang, maka ditentukan dengan usia. Batasannya adalah umur 15 tahun di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kalau sudah umur 15 tahun, maka dia sudah dianggap baligh. Jadi anak yang belum sholat Jumat sampai umur segitu, belum ikhtilam atau belum juga haid pada anak perempuan, tidak dibahas ya dari sisi ini karena anak perempuan tidak wajib, kan hukumnya sunnah bagi perempuan. Bagi laki-laki berarti kalau dia sudah ihtilam maka dia wajib sholat Jumat. Kalau dia belum ihtilam maka belum wajib. Adapun hadis yang mengatakan disuruh pukul pada umur 10 tahun itu bentuk takdib, pengajaran, pendisiplinan kepada anak tersebut supaya nanti ketika dia balik dia mudah menjalankan perbuatan tersebut. Kalau dia baru balik baru diperintah sholat segala macam, sulit bagi dia, apalagi kalau dia belum tahu cara sholat. Nah, itu konsekuensinya. Nah, itu terkait pada anak yang sudah baligh. Nah, jadi tetap anak yang belum baligh diajak ke masjid sebagai bentuk pendidikan, ta'lim wa ta'dib. Tapi tidak kemudian dalam koridor kewajiban. Hadisnya itu kalau nggak salah saya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Riwayat Imam An-Nasa'i. Kata Rasulullah, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Orang yang berangkat sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang yang ihtilam. Ihtilam apa? Mimpi, tapi ada basahnya. Kalau cuma kering nggak bisa.
Yang ketiga wal aqlu, dan berakal. Jadi orang gila tidak wajib. Jadi orang gila keliling-keliling di depan masjid, orang lagi sholat Jumat dia keliling-keliling lalu kita marahin. Oh, orang lagi sholat kamu muter-muter aja. Enggak. Itu orang yang marahin orang gila berarti yang gila. Karena mereka tidak wajib. Mereka tidak berdosa. Itu orang gila. Makanya orang gila itu kalau dari sisi dosa itu orang terbaik. Karena dia tidak punya dosa walaupun melakukan maksiat. Tapi dia tidak boleh diambil ilmunya dalam bentuk apapun. Itu orang gila. Tidak boleh orang waras ngambil ilmu dari orang gila atau mencontohi orang gila karena sifatnya berbeda. Orang waras saya contoh orang waras. Sifatnya berbeda. Sifat yang salah pada orang gila tidak dianggap salah, sedangkan pada orang yang waras dianggap salah. Orang gila misalkan nggak pakai pakaian, telanjang bulat di samping jalan, tidak dianggap berdosa. Nah, tapi kalau orang waras melakukan hal yang sama jadi masalah. Bukan hanya hukum agama, hukum negara pun juga bermasalah. Nah, itu syarat wajib yang ketiga. Nah, yang keempat wal hurriyah. Kemerdekaan. Nah, ini menunjukkan hadis yang tadi kita bacakan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Tariq bin Syihab yang mengatakan bahwa orang yang menjadi budak tidak wajib sholat Jumat, tapi dia boleh datang. Ya, hukumnya kayak perempuan, Pak. Dia boleh datang pergi sholat Jumat, tapi tidak wajib. Itu budak. Nah, itu tidak perlu kita bahas karena di Indonesia sudah tidak ada perbudakan. Yang keempat. Yang kelima, wadzukuriyah. Zukuriyah kejantanan, laki-laki. Laki-laki wajib, perempuan tidak wajib. Tapi kalau perempuan datang tadi sudah kita sampaikan, maka kewajiban duhurnya menjadi gugur. Walaupun hukumnya sunnah. Kalau laki-laki tidak boleh melakukan sholat duhur. Dan dia jika tidak datang sholat Jumat, maka hukumnya berdosa. Dan tetap wajib melakukan sholat duhur. Itu hukumnya tuh pada laki-laki. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak mau datang sholat Jumat, malas, tapi dia sholat duhur di rumah. Apakah sah sholat duhur yang dilakukan bersamaan dengan sholat Jumat? Dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Yang mengatakan sah itu mengatakan karena yang wajib itu adalah duhur, sedangkan Jumat adalah gantinya yang diwajibkan. Tapi ini pendapat yang lemah. Kalau Jumat itu adalah ganti sholat duhur karena dengan sebab kita tidak lagi sholat duhur, maka harusnya sholat Jumat itu boleh diganti dengan duhur. Artinya boleh sholat duhur tanpa Jumat. Jadi pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, tidak sah orang yang wajib sholat Jumat tidak pergi Jumat lalu sholat duhur bersamaan dengan sholat Jumat. Dia harus tunggu dulu selesai sholat Jumat. Karena kewajibannya saat itu adalah bukan sholat duhur tapi sholat Jumat. Jadi kalau sudah selesai sholat Jumat, baru dia wajib sholat duhur. Kalau dia lakukan, tidak sah, wajib diulang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Karena mukhatabnya, perintahnya bukan sholat duhur, tapi sholat Jumat. Bisa dipahami? Nah. Itu bagi yang wajib. Tapi bagi yang tidak wajib, contoh seperti perempuan. Dia sholat duhur ketika bersamaan dengan sholat Jumat, sah. Orang sakit, sah. Ini yang wajib, enggak sakit, laki-laki, sudah balig, enggak gila, Islam pula. Nah, itu maksudnya. Ya, saya sering bilang begini, orang kalau misalkan enggak pergi sholat, atau enggak sholat, maka dia menghilangkan, sudah memberikan statement terhadap dirinya salah satu di antara syarat wajib. Karena orang sholat itu wajib kepada muslim, maka orang muslim jika tidak sholat, dia sedang mengikrarkan dirinya itu bukan muslim. Syarat wajib sholat itu orang baligh, maka orang kalau enggak sholat, dia sedang mengatakan dirinya bayi. Yang ketiga, syarat sholat wajib itu adalah berakal, maka orang yang waras enggak sholat, dia sedang mengatakan dirinya orang gila. Nah, makanya kalau orang gak sholat namanya orang gila. Kenapa? Karena orang gila yang gak wajib sholat kan? Nah, kalau orang waras gak sholat berarti gila. Maka cara berbaik sangka kepada orang yang waras tidak sholat kita anggap dia gila.
Tak berbaik sangka. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu akbar. Yang selanjutnya, yang keenam, syarat wajib dari sholat Jumat, sihah, wassihah, kesehatan. Kalau sakit tidak wajib, tapi sakitnya sakit yang memang berat. Kalau sakit flu, batuk, ya kan, gatal-gatal dikit di badan, enggak sholat Jumat, itu langsung itu. Kalau di pesantren, mandi kubangan langsung. Atau di botak, atau di botak. Enggak sholat Jumat, ya kan? Nah, yang jadi persoalan bagaimana dengan orang yang buta? Bagaimana dengan orang buta? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Imam An-Nawawi dan juga sejumlah ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang buta kalau ada yang membawanya ke masjid, ada yang menuntunnya ke masjid, maka hukumnya jadi wajib. Kalau tidak ada yang menuntun dan membawanya, maka tidak wajib. Apa sebabnya? Dengan sebab ada yang menuntun, maka masyakohnya hilang, kesulitannya hilang. Kalau tidak ada yang menuntun, maka masyakoh atau kesulitannya belum hilang, maka tidak wajib. Itu pada orang yang buta. Ada juga pendapat yang mengatakan, kalau orang butanya bisa jalan sendiri menggunakan tongkat karena sudah ahli, maka dia tetap wajib sholat Jumat. Nah, dia mengatakan begitu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini ruang perdebatan para ulama. Nah, cara menghukum pada orang buta, kalau dia memang ada masyakoh, tidak kita sebutkan bahwa dia wajib sholat Jumat. Tapi kalau tidak ada masyakoh, tidak ada lagi kesulitan, maka kita katakan dia wajib. Sekarang pergi ke masjid pakai mobil, jalan kaki. Masa Imam Nawawi nulis kitab itu masih orang jalan kaki. Paling barter naik keledai. Sekarang naik mobil ber-AC. Diturunin, dimasukin mobil, diturunin lagi. Masih ada masyakoh, subhanallah. Nah, jadi kalau seperti itu sudah pasti wajib. Kenapa penting hukum seperti itu? Siapa tahu di antara anggota keluarga kita ada yang buta. Sehingga kemudian kita punya kewajiban untuk membawanya ke masjid. Kita angkat masyakohnya dia supaya dia bisa beribadah yang sama dengan kita walaupun Allah cabut matanya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, wal istitan, penduduk mukim. Penduduk mukim. Maksud penduduk mukim di sini bukan musafir. Karena orang musafir disepakati tidak wajib sholat Jumat. Perbedaannya pada musafir adalah, di kalangan para ulama itu adalah, apakah musafirnya itu mendengarkan azan Jumat atau tidak. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau dia mendengarkan azan, dia wajib sholat Jumat. Ada pendapat. Di antara pendapat itu adalah pendapatnya Ibrahim An-Nakhi, salah seorang tabi'in terkenal dari Irak, yang belajar langsung kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah. Ibrahim An-Nakhi mengatakan, orang yang dalam musafir mendengarkan azan, dia dengarkan azan Jumatnya, maka wajib Jumat. Kalau dia tidak dengar azan, berarti tidak wajib. Dalam mazhab Syafi'i, kalau musafir dia dengar azan atau tidak dengar azan, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Hanya saja kalau dia mendengarkan azan, lebih baik dia sholat Jumat. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i, untuk menghilangkan perbedaan pendapat. Tapi kalau dia tidak mendengarkan azan, enggak ada masalah. Itu pun bagi yang memungkinkan. Artinya dia dengar azan tapi memungkinkan sholat. Kan ada juga kalau orang dalam perjalanan itu kan enggak memungkinkan sholat. Seperti kita pulang mudi itu kan. Azan tuh kiri kanan kita dengar, cuma kan nggak mungkin kita keluar tol terbang tiba-tiba kayak Superman kan? Nah, itu kan tidak mungkin, jadi tidak dianggap mustahab saat itu. Itu kata Imam An-Nawawi. Nah, itu cara melihat orang musafir. Tetapi secara ijma, apa namanya, jumhur ulama sepakat, jumhur, bahwa orang yang dalam perjalanan tidak wajib sholat Jumat, baik dia mendengarkan azan maupun tidak. Ya, kalau lagi musafir nggak pernah sholat Jumat. Sholat duhur aja. Itu pun saya qadha. Kenapa? Supaya saya bisa mengqadha sholat. Nah, tidak sholat Jumat. Kenapa saya tidak sholat Jumat? Karena saya bisa qadha kan. Jadi dapat 3 rukhsah itu. 1 nggak sholat Jumat, 2 bisa qadha, yang kedua bisa qadha, bisa jama', yang ketiga bisa qasar. 3 dapat rukhsah. Karena jarang-jarang dapat yang begini.
Atau kita tinggal di Jakarta itu nyari tiga ini sampai mati susah. Ngedapat nih kan, kecuali kita musafir. Musafir belum tentu tiap hari, kadang-kadang musafir 6 bulan sekali. Nah, dapatlah sekali-sekali kita rukhsah kayak begini, enggak apa-apalah kan. Sayang juga kalau dilewatkan. Selama ini kita cari rukhsah dari Allah belum dapat, begitu dapat kayaknya sayang untuk ditinggalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi itu 7 syarat wajib. 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal, yang keempat kemerdekaan, bukan budak. Yang kelima laki-laki az-zukuriyah. Yang keenam as-sihhah, tidak sakit. Ya, untuk orang yang sehat. Yang terakhir wal istiqan, orang yang tinggal di negerinya sendiri. Artinya bukan musafir, orang mukim. Nah, baik. Nah, itu yang wajib. Nah, sekarang pertanyaan, besok hari Jumat. Ya kan? Pas banget nih, besok hari Jumat. Coba lihat, ada enggak 7 syarat wajib? Kalau ada 7 syarat ini sudah terpenuhi, jangan coba tinggalkan Jumat. Besok begitu sekitar jam 10 langsung bertanya, saya Islam enggak? Oh, Islam. Udah dapat 1. Saya balik bukan? Udah, saya balik. Mimpi bahasanya udah 5 kali udah. Nah, wajib. Saya berakal. Nah, ini agak sulit saya pikir. Ini berakal enggak ya? Karena kalau gila enggak wajib. Oh, berakal. Saya waras. Nah, wajib. Budak atau bukan? Saya merdeka. Cuma terkadang jadi budak hawa nafsu. Nah, budak hawa nafsu tidak termasuk. Budak hawa nafsu tidak termasuk. Tetap wajib. Ya. Laki-laki atau bukan? Ah, pastilah laki-laki. Saat saya bencong-bencong itu laki-laki. Bukan perempuan. Cuma dia menganggap dirinya salah bodi. Makanya gayanya keperempuanan. Padahal dia laki-laki itu. Wajib. Bencong wajib. Wajib. Karena dia laki-laki. Nah, kemudian tidak sakit. Sehat. Badan sehat. Gatal badan saya. Kenapa? Panas sekali selama ini. Berkeringat. Saya ini alergi badan saya kalau keringat. Terus gatal-gatal. Menular tidak gatal ente? Enggak sih kayaknya. Udah pergi ke masjid. Tapi gatal lah, pakai bedak. Pergi ke potik beli bedak, bedak bayi apa itu namanya. Ah, pakai pergi ke masjid. Tetap wajib. Tak ada uang Ustaz. Ah, pakai belerang, tanah belerang. Kalau enggak ada duit beli di apotek, cari tanah belerang. Wal istiqan, dan kemudian bukan musafir. Nah, mukim. Nah, kayak kita ini mukim. Maka wajib sholat Jumat. Nah, terpenuhi 7 syarat wajib ini, maka menunjukkan kita kalau tidak melakukan sholat Jumat maka sudah berdosa, walaupun diganti dengan sholat duhur. Bagi orang yang enggak sholat Jumat, enggak sholat duhur, 2 kali dosanya. Bagi orang yang enggak sholat Jumat ganti dengan sholat duhur, maka dia dosanya 1 kali. Sholat Jumatnya tetap dosa, walaupun dia ganti dengan sholat duhur tetap berdosa. Dia wajib taubat dan tidak bisa diqadha. Bedanya dengan sholat yang lain. Sholat Jumat tidak bisa diqadha. Tiba-tiba menyesal, udah jam 3 sore. Mau asar. Waduh, tadi enggak sholat Jum. Qadha. Sholat sendiri, khutbah sendiri di rumah. Enggak sah. Karena sholat Jumat tidak bisa diqadha. Kenapa tidak bisa diqadha? Karena khutbah hukumnya wajib. Dan tidak sah sholat Jumat sendiri. Karena hadisnya tadi sudah dibatalkan bahwa al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu hak yang wajib dilakukan oleh setiap muslim secara berjamaah. Usah berdua sama istri. Enggak bisa. Bahkan ulama menjelaskan tidak bisa satu, tidak bisa dua. Yang tiga nanti termasuk perbedaan pendapat. 3, 4, 12, 40, 50. Ada yang mengatakan 30. Nah, itu banyak nanti. Berapa Jumat ini bisa terlaksana? Ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 50. Nah, mazhab Syafi'i 40. Baik. Kita lanjutkan dulu. Wa syara'ituha wa syara'itu fi'liha. Syarat-syarat pelaksanaannya. Nah, ini sudah menunjukkan syarat sah pelaksanaan Jumat. Kalau tadi syarat wajib. Kalau tadi syarat wajib pelaksanaan, sekarang syarat sah. Nah,
syarat pelaksanaan itu maksudnya syarat sah pelaksanaan Jumat. Ada berapa syarat sahnya? Tiga. Thalathah, tiga perkara. Apa yang pertama? Ayyakunal baladu misran au qaryatan. Tempat di mana Jumat dilakukan haruslah misran, kota. Au qaryatan atau desa. Apa yang dimaksud dengan kota ataupun desa? Kota dan desa itu adalah perkumpulan manusia yang sudah punya kehidupan yang sudah teratur. Karena nanti ada kehidupan yang tidak teratur, bukan desa, bukan juga kota. Seperti kehidupan orang perkemahan, seperti orang-orang suku Baduy itu, orang gunung. Nah, orang-orang yang gunung ini dia tidak wajib salat Jumat. Kecuali sudah cukup 40 orang pada mereka. Tapi rata-rata tidak cukup. Kadang-kadang 30, kadang-kadang 20 orang tuh tinggal mereka tajamuk suka nih. Jadi perkumpulan penduduk yang cuma 30 orang karena ada apa namanya? Biasanya itu kalau di Arab itu ada awase. Awase itu air yang ada di padang pasir karena mereka sifatnya nomaden, pindah-pindah. Habis air situ pindah lagi tempat lain. Nanti musim dingin di sini, musim panas di sini, gitu-gitu tuh. Nah, orang itu tidak wajib salat Jumat. Kecuali cukup bagi mereka 40 dari ahli Jumat. Harus ahli Jumat. Apa ahli Jumat yang mengerti rukun dan syarat Jumat? Terpenuhi itu, ada ilmunya. Nah, karena ada juga nanti orang sudah umurnya 80, tapi ilmunya masih umur 8 tahun. Nolnya hilang. Kan banyak kan orang umur 80 tahun, ilmunya 8 tahun kan? Nah, itu kan belum balik gitu kan? 8 tahun itu kan? Nah, bahkan banyak anak yang 8 tahun, ilmunya lebih banyak daripada yang umur 80 tahun. Jadi harus ahli Jum'ah. Kalau mereka sudah sampai ahli Jum'ah, kata Imam An-Nawawi, tidak ada perbedaan pendapat wajib Jum'atnya. Tapi kalau tidak sampai 40, mereka tidak wajib. Maka kenapa disebut dalam teks ini harus kepada orang kota dan orang desa? Karena biasanya yang ahli Jum'ah 40 itu ada di kota dan di desa. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membedakan penduduk kota dan penduduk desa? Bagaimana? Dalam ilmu fikih, bukan ilmu apa namanya, ilmu apa istilah, ilmu pendudukan, bukan ilmu kependudukan. Ini sesuai dengan ilmu fikihnya ya. Ada tiga istilah yang digunakan di dalam ilmu fikih. Yang pertama misrun, yang kedua baladun, yang ketiga qaryatun. Secara bahasa, ini secara bahasa dulu ya. Misron itu biasanya kota besar. Balad itu kota kecil. Qaryah itu desa. Itu secara bahasa. Kota besar, kota kecil, desa atau kampung. Tapi dalam fikih bukan begitu cara memahaminya. Dalam fikih yang disebut dengan misr itu yang ada tiga unsur, polisi, untuk keamanan, pasar, untuk transaksi, satu lagi kalau saya nggak salah pemerintahan, pengaturan ya. Itu kalau nggak salah saya, ntar saya cek lagi. Yang disebut balad itu kurang salah satu dari tiga ini. Satu saja kurang itu sudah jadi balad, bukan lagi misr. Qaryah tiga-tiganya nggak ada. Gak ada polisi, gak ada pasar, gak ada pemerintahan. Itu dulu, masa dulu. Jangan lihat kampung masa kita ya. Jangan lihat kampung masa kita. Bedanya dengan tajamuk sukani tadi, yang kayak orang suku Baduy, apa dengan Korea? Bedanya orang Korea itu menetap. Gak pindah-pindah. Tajamuk sukani bisa pindah-pindah dia. Gak menetap. Misalkan tinggal satu sini, nanti pindah ke sana, tajamuk sukani. Kalau Korea dia sudah menetap di situ. Gak pindah lagi. Hidup matinya sudah di situ. Ya, itulah kampungku. Nah, itu orang Qaryah, itu bedanya. Ini kalau nggak salah saya, polisi pasar sudah benar, pemerintahan ini saya masih ragu. Ntar saya cek lagi. Baik, intinya kalau disebut balad dan Qaryah, misernya sudah pasti, ya kan? Misernya sudah pasti. Jadi kalau dia sudah jadi kota kecil, sudah jadi desa, tempat tinggalnya sudah menetap, tidak pindah lagi, sudah ada kehidupan di situ, maka
Jika sudah ada 40 maka wajib. Kenapa disebut dengan qaryah? Karena qaryah itu untuk mencapai angka 40 lebih pasti. Karena orang enggak pindah-pindah. Tapi kalau yang tadi pindah-pindah itu, bahkan bisa pencar-pencar. Tadi di sini 30 begitu pindah, yang setengah ke sana, setengah ke sana. Tadinya 30 jadi 15-15 kan bisa saja kan? Nah, itu orang yang berpindah-pindah. Masih ada suku nomaden itu, masih ada di Mongolia. Nah, itu lihat aja nanti, lihat YouTube, lihat suku nomad namanya. Nomads. Nomads itu dari Mongolia sampai dengan wilayah Eropa Timur di utara. Eropa Timur itu yang seperti orang di Rusia, itu masih ada kaum nomads namanya. Nomads itu dari kata nomaden, pindah-pindah. Maka sekarang disebut mereka kaum nomad. Ya, mereka masih pindah-pindah sekarang. Jadi misalkan nih, kalau musim panas dia tinggal di Depok, nanti musim dingin dia pindah nanti ke ke Jakarta Utara misalkan, Tanjung Priuk. Nah, gitu. Pindah-pindah dia tuh, enggak tetap di sini. Nanti musim lain lagi pindah lagi kemana gitu. Ini pindah-pindah. Dan mereka ketika pindah itu bukan cuma bawa keluarga, bawa tenda, bawa apa namanya? Mereka biasanya itu pengembala, kambing, lembu, itu dihalau semuanya. Kambing, lembu itu ada 200, semuanya dihalau. Semuanya diajak pindah. Jadi bukan cuma mereka pindah, sama binatang-binatangnya pindah semua. Nah, itu kaum nomad itu. Dan mereka tuh biasanya tinggal keluarga besar itu. Misalnya ada 4 atau 5 keluarga tuh. Kalau di Mongolia tuh kalau kita lihat tuh cuma ada 4 atau 5 keluarga. Paling jumlah orangnya itu sekitar 12 orang tuh paling banyak. Mana anak kecil itu, Bu? 12 orang. Nah, itu tidak wajib salat Jumat kalau mereka masuk Islam. Ada satu tambahan lagi sebenarnya yang tidak wajib salat Jumat. Ini kata Syekh Ali Jumat, kan kata saya. Yaitu apabila kita berada di negeri non-muslim. Kita muslim datang ke negeri non-muslim. Misalnya tiba-tiba kita pergi ke London. Atau ke Sydney, Australia. Itu tidak wajib. Atau ke Jepang, ke Tokyo. Tidak wajib salat Jumat. Walaupun kita mendengar azan. Kenapa? Karena itu negeri kafir, bukan negeri muslim. Tidak wajib. Mana dalil yang dijadikan rujukan? Rabi tidak pernah salat Jumat ketika di Mekah. Nabi baru salat Jumat ketika beliau sudah pindah ke Madinah. Padahal di Madinah sudah salat Jumat. Nabi ketika itu masih di Mekah. Di Jumat sudah dilakukan di Madinah oleh sahabat Mus'ab bin Umair. Bahkan terkenal tuh hadisnya, salat Jumatnya 40 orang. Nabi belum melakukannya di Mekah. Kenapa Nabi tidak melakukan? Tidak bisa dilakukan, nanti diperangi. Darul kufri. Itu dijadikan dalil untuk menjadikan bahwa tidak adanya kewajiban salat Jumat ketika kita berada di negeri kafir. Walaupun kita tinggal di sana selama 4 bulan. 2 tahun. Kan banyak tuh pelajar-pelajar kan? Nah, itu sudah difatwakan itu. Sudah keluar fatwanya. Terkait dengan hal itu sudah keluar fatwanya. Tidak wajib. Saya tidak tahu fatwa MUI apakah sudah keluar tentang masalah itu, saya tidak tahu. Saya belum tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu terkait dengan syarat yang pertama, syarat sah yang pertama. Kemudian wa ayyakunal adadu 40 min ahli al-jum'ah. Jadi ayyakunal adad jumlahnya harus ada 40, 40 orang min ahli al-jum'ah, daripada ahli Jum'ah. Ahli Jum'ah itu yang paham ilmu tentang Jum'at. Tahu syarat, tahu rukun. Ahli Jum'ah. Jadi kalau yang bukan ahli Jum'ah, walaupun umurnya sudah 60, tidak dianggap. 40 orang. Kalau bahasanya Imam Nawawi min ahlil kamal. Orang yang sudah sempurna. Pengetahuannya tentang Jum'at. Harus 40. Tapi ini memang perbedaan pendapat. Di dalam mazhab Syafi'i ini sudah final. Kalau enggak 40 enggak wajib. Sudah final dalam mazhab Syafi'i, tidak berubah. Tapi kalau kita pindah melihat perbedaan pendapat di kalangan para ulama dari mazhab yang lain, ada perbedaan pendapat. Misalkan di mazhab Hanafi membolehkan 3 atau 4. Ya. Di pendapat yang lain ada yang mengatakan 12 orang, di pendapat yang lain ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan sampai dengan 50. Kalau enggak nyampe segitu enggak wajib. Jadi ini perbedaan pendapat. Saya mendapatkan dari kitabnya Syekh Jadil Haq, Ali Jadil Haq, di mana beliau menukilkan perkataan Imam As-Suyuti, Imam Al-Qurtubi, maaf. Yang mengatakan tidak ada dalil terkait dengan keharusan berapa jumlah orang melakukan sholat Jum'at. Dan ini kemudian menjadi ruang perdebatan.
Tetapi dalam konteks ke hari ini, saya kira tidak perlu lagi kita berdebat tentang jumlah. Karena apalagi di Jakarta seperti kita di Jabodetabek, bukan 44.000 orangnya. Jadi nolnya sudah bertambah 2. Sehingga tidak lagi relevan kalau kita berdebat 40 atau tidak. Tapi masa itu memang relevan sekali karena memang desa-desa itu kadang-kadang cuma ada 45 orang, 50 orang. Ini yang ahlul kamalnya ada 40 atau enggak. Jadi mereka sangat ini perdebatannya saat itu. Nah sekarang sudah enggak relevan kita berdebat karena orangnya ada 4.000. Ya kan? Pengajian di mana-mana. Sudah tidak relevan kita memperdebatkan apakah 40 atau tidak. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini itu sudah terjadi. Cuma memang harus ada pemahaman awal di dalam mazhab Syafi'i, Jumat itu baru dilakukan kalau jumlah orangnya 40 dari ahli Jumat. Bukan hanya 40, tapi 40 dari ahli Jumat. Nah, paham sampai di sini? Baik. Selanjutnya, wa ayyakunal waktu baqiyan. Waktunya masih baqiyan, tersisa. Ayyakunal waktu baqiyan. Waktunya masih tersisa. Maksudnya apa waktu tersisa? Contoh nih. Kita sebenarnya orang Bogor. Atau misalkan kita orang Lombok. Nah, lebih enak aja saya bikin cerita begini. Skenarionya biar lebih mudah kita paham. Kita naik Rinjani tiba-tiba. Ya kan? Naik Rinjani dari kemarin sore, dari hari Kamis kita naik Rinjani. Dengan harapan kita turun. Begitu kita turun, kemudian waktu sholat Jumatnya, kita ini ada jumlahnya berapa? 100 orang. Ada yang itu ngerti Jumat semua, kan masih wajib tuh. Dia mendirikan sholat Jumat, walaupun Jumat di masjid sudah selesai itu kan. Dia kan masih sholat Jumat tuh. Masih ada 100 orang tuh, turun dari Gunung Rinjani. Begitu lihat jam, udah jam 3. Azan asarnya 15 menit. Ini 15 menit kapan wudhunya, kapan khutbahnya, kapan sholatnya. Maka pada saat itu dia boleh tidak melakukan sholat Jumat, tapi langsung ganti dengan sholat. Atau orang di penjara, kayak di negara-negara non-muslim, dikasih izin oleh sipir penjara untuk berkumpul sholat Jumat, tapi nanti jam 3. Begitu keluar jam 3, lihat 10 menit lagi waktu sholat Jumat. Ini kapan wudhunya, kapan kumpulnya, kapan khutbahnya, kapan sholatnya. Sudah nggak ada waktu. Maka saat itu dia tidak perlu memaksakan diri untuk sholat Jumat, cukup sholat duhur dan tidak berdosa. Nah, tapi kalau tidur, alantar aja lah ke Jumat, tiba-tiba kebangun jam 3, itu nggak bisa disebut begitu. Nah itu tidak masuk hukum, karena dia ketemu wajibnya dari waktu pertama. Jadi tidak ada tuh. Itu yang dimaksud, wa'ayyakunal waktu baqiyan. Nah, fa'in kharajal waktu apabila sudah keluar waktunya, awa'udimati syurutu ataupun syarat-syarat sah itu sudah tidak ada, sulliyat duhran, maka dia salat duhur. Tadi gak cukup 40, cuma ada 15 salat duhur, itu maksudnya. Oh ini kita cuma suku Badui nih, Arab Gunung. Nah, kita gak menetap di satu tempat, salat duhur. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kalau keluar waktu atau syarat-syarat sah pelaksanaannya sudah tidak ada, maka tidak perlu melakukan sholat Jumat, cukup sholat duhur saja. Tapi kalau syaratnya masih ada, meninggalkan sholat Jumat hukumnya haram. Allahu a'lamu bishawab. Sampai di sini ada dulu pertanyaan. Musafir itu dihitung dari jarak dia pergi, dari jarak dia berangkat, dari titik tinggal dia. Kalau misalkan belum sampai pada jarak yang sudah ditentukan, maka dia belum disebut musafir. Nah apa hitungan musafir? Lihat berapa jaraknya. Kemarin sudah kita bahas kan, 82, ada yang mengatakan 85, dia kalau Syekh Abbasuli 88,7250 ya. Nah, atau digenapkan jadi 89, kemudian yang lain ada 92, macam-macam, itu perbedaan pendapat. Saya punya 10 perbedaan pendapat tentang hal itu, beda-beda perhitungan para ulama. Tapi intinya, katakanlah kita ambil salah satu ijtihad mereka, karena kita tidak menghitung sendiri, maka kita ambil ijtihad mereka kan.
Kita ambil salah satu, katakanlah misalnya seperti kita di sini ngambil punya Syekh Wahab Az-Zuhaili 88,7 atau kita genapkan 89. Nah, kalau belum sampai pada tingkatan jarak itu, maka belum disebut musafir, masih disebut muqim. Hukum musafir berlaku seperti yang kita bahas kemarin. Nah, kalau dia musafirnya untuk maksiat, enggak boleh dia salat duhur. Wajib salat Jumat, karena tidak boleh meninggalkan salat Jumat bagi musafir itu bentuk rukhsah. Rukhsah hanya boleh dilakukan bagi orang yang musafir bukan karena maksiat. Kan? Sudah kita bahas kemarin kan? Nah, itu konsekuensi itu berlaku. Nah, sekarang apakah dia naik gunung, dia mengunjungi saudara, dia ke pasar? Karena juga orang pergi ke pasarnya di Bandung. Kan dari Depok ke pasar Bandung kan terlalu jauh itu. Mau ke mana ke pasar? Di mana pasarnya? Di Bandung, dia musafir. Karena pasarnya kejauhan. Iya, dia ternyata supplier barang, barang pakaian kan, enggak adanya di Bandung. Beli jilbab segala macam. Di Jakarta mahal, di Bandung murah kata dia. Nah, dia ke pasar juga. Nah, cuma pasarnya di Bandung. Ada juga orang naik gunung. Mana? Di Bogor. Ente orang mana? Orang Bogor. Mungkin. Ya kan? Nah, jadi tergantung bukan apa yang dia lakukan, tapi berapa jarak. Jadi hitungannya di jarak, bukan di tempat. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Ada lagi? Nah, yang saya tahu tidak ada sebab khusus kenapa sholat Jumat itu diperintahkan. Tapi memang ketika turun ayat sholat Jumat itu ya orang disuruh berkumpul untuk melakukan sholat Jumat. Di dalam kajian fikih yang dicari itu bukan apa sebab sholat Jumat disyariatkan, tapi apa hikmah sholat Jumat. Nah, salah satu bentuk hikmah sholat Jumat adalah berkumpulnya orang sehingga bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, macam-macam, ya kan? Bayangkan kalau dia harus menunggu setahun sekali. Karena begini, kalau sholat lima waktu kan bisa saja ada yang sholat di utara, ada yang sholat di selatan, orang bisa kemana-mana kan? Tapi kemungkinan sholat Jumat kalau orang mukim jarang yang musafir. Makanya nanti berhubungan dengan apakah boleh saya musafir sebelum tergelincirnya matahari, sudah terbit matahari, sudah pagi dari hari Jumat. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau dilakukan hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Di hari Jumat ya, di hari Jumat. Boleh kata Imam Nawawi dia keluar pada hari itu di hari Jumat, tapi dia bisa memastikan sholat Jumatnya. Jadi bukan ingin lari dari sholat Jumat baru dia keluar, kan nanti kan tujuannya arahnya ke sana tuh kan. Tapi bagaimana kalau orang yang keluar sholat Jumat hari Jumat itu karena memang keperluan mendadak, anak sakit, urusan pemerintahan. Nah, itu tidak masalah. Ini yang istilahnya ingin lari dari sholat Jumat. Nah, bilang ke istri kita keluarnya Jumat aja, bah, malas abang sholat Jumat. Nah, jadi kita keluarnya nanti, nah, itu cerita lain itu. Nah, itu cerita, nah, cerita lain. Lain pula itu ceritanya. Baik. Ada lagi? Cukup? Kita lanjut ya. Wa faraiduha dan rukun-rukunnya salasah, tiga. Ini rukunnya tiga. Rukun Jumat di tiga. Pertama, khutbatani yaqumu fihima. Nah. Yang pertama khutbah. Di mana di dua khutbah itu kedua-duanya harus dilakukan dengan cara berdiri, wajib hukumnya. Jadi sama seperti sholat. Enggak boleh duduk. Kalau duduk tidak sah khutbahnya. Di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab Hanafi boleh. Mazhab Hanafi boleh khutbah sambil duduk. Walaupun dia sanggup berdiri. Mazhab Syafi'i tidak sah. Wajib berdiri. Yang kedua, wa yajlisu bainahuma, wajib duduk di antara dua khutbah. Wajib duduk. Jadi kalau enggak duduk tidak sah khutbahnya, wajib diulang. Ini ada orang salat khutbah satu kali itu, selesai. Habis itu turun sholat Jumat, tidak sah sholat Jumatnya, wajib diulang khutbahnya. Dua khutbah. Berdiri, duduk, berdiri. Nah. Kalau enggak ada duduk di antara dua khutbah, batal khutbahnya di dalam mazhab Syafi'i. Kalau imamnya sakit, tidak sanggup berdiri, maka hukum yang dipakai hukum sholat. Boleh duduk.
Kalau tidak sanggup berdiri, boleh berbaring. Nah, tapi jarang lah kalau di Indonesia seorang berbaring suruh khutbah. Nggak ada tempat. Nah, karena khutbah, karena kenapa mimbarnya disediakan untuk orang berdiri dan duduk, nggak ada disiapkan mimbar untuk orang tidur. Ya kan mimbarnya nggak ada ini kan, nggak panjang kan. Nah, jadi kalau biasanya ustadz udah sakit nggak dipanggil ustadznya, ganti ustadz lain. Nah, gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba ustadznya sakit, begitu sampai sakit pinggang, mulai nyampe di masjid, nah, boleh beliau menyampaikan khutbah sambil duduk. Nggak sanggup berdiri lagi, sakit. Beliau nggak sanggup, kalau berdiri jatuh. Asabah hal seperti itu boleh. Dia berlaku hukum sholat. Di dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi khutbah itu harus ada berdirinya dan diselingi di antara berdiri dua khutbah itu dengan duduk. Nah, itu yang satu dan kedua. Yang ketiga, wa antusalliya rak'ataini fi jama'atin. Harus sholat dua rakaat. Tapi wajib berjamaah. Enggak boleh secara sendiri-sendiri. Harus berjamaah. Nah, hadisnya tadi sudah dibacakan, hadis Abu Dawud kan? Haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Secara berjamaah. Sholat dua rakaat. Dan tidak boleh khutbah dilakukan di belakang. Harus di depan. Khutbahnya di depan, bukan di belakang. Jadi tidak sah sholat dulu khutbah belakangan seperti Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi harus di depan. Nanti kalau masuk bab istisqa, boleh di depan, boleh di belakang. Boleh pilih. Cuma di belakang lebih utama. Kalau dalam sholat istisqa. Kalau dalam sholat Jumat, tidak boleh. Harus di depan. Hukumnya wajib. Dan khutbah tidak sah kalau tidak terpenuhi rukun khutbah. Kalau tadi rukun Jumat. Rukun Jumat ada khutbah, ada berdiri, ada duduk. Kemudian setelah itu ada sholat berdua rakaat secara berjamaah. Itu rukun Jumat. Nanti ada rukun khutbah. Karena ada rukun sholat juga kan. Rukun sholat tidak kita bahas, sudah selesai. Semuanya ada. Dia menyebut 13, dia menyebut 17, ada 18, 13, 17 itu sama. Rukun khutbah itu ada beberapa. Di antaranya, bukan di antaranya. Yang pertama, yang disepakati dan tidak disepakati. Nah, itu bahasa yang mungkin barangkali yang paling bagus. Jadi ada rukun yang disepakati, ada rukun yang tidak disepakati, termasuk dalam mazhab Syafi'i sendiri. Yang disepakati empat. Empat. Apa yang empat itu? Pertama, mengucapkan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Kayak imam tuh kalau naik khutbah itu kan assalamualaikum sebelum azan tuh kan. Kenapa azan assalamualaikum sebelum azan? Karena rukunnya langsung dimulai. Jika berdiri setelah assalamualaikum naik. Apa yang dibaca pertama? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pujian. Itu wajib tuh. Dua pujian ini wajib ada di kedua khutbah. Di khutbah pertama harus ada. Di khutbah kedua juga harus ada. Hukumnya wajib. Ya. Yang kedua, selawat kepada Rasulullah. Setelah tadi pujian, baru selawat. Kurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Wajib berselawat kepada Rasulullah setelah memuji. Juga harus ada di dua khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Tidak boleh ditinggalkan selawat kepada Nabi itu. Sudah? Yang ketiga, pesan takwa atau wasiat takwa kepada hadirin sidang sholat Jumat. Itu wajib. Kalimatnya terserah. Ittaqullah ayuhal muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, atau ayuhal muslimun ittaqullah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal dia menyebut ittaqullah sudah sah. Walaupun sebab itu. Ayuhal muslimun ittaqullah. Sudah sah. Sudah dapat rukunnya. Itu sekurang-kurangnya. Pesan takwa. Redaksinya terserah. Rukun ini wajib menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Wahai kaum muslimin bertakwalah. Belum jadi rukun itu. Karena diucapkan dengan bahasa Indonesia. Tapi nanti kalau mau diperjelas dalam khutbah bahasa Indonesia boleh.
biar kaum musliminnya tahu. Tapi wajib diucapkan rukun itu dalam bahasa Arab. Itu keberapa tadi itu? Tiga. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran. Itu pesan tadi itu juga harus ada di dua khutbah. Santakwa tadi. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Membaca ayat Al-Quran itu diperdebatkan apakah ada di khutbah khutbah atau cukup di salah satunya. Pendapat yang masyhur mengatakan di salah satu. Kalau enggak di khutbah pertama, ya di khutbah kedua. Pokoknya harus ada ayat Al-Quran aja dah. Baca ayat Al-Quran. Di salah satu khutbah. Sudah sah. Itu pendapat yang masyhur. Itu yang disepakati. Yang tidak disepakati diantaranya doa. Pendapat yang masyhur di dalam mazhab Syafi'i, doa adalah rukun. Kapan dibacanya? Di khutbah yang kedua. Itu doa itu. Allahumma firlil muslimina wal muslimah. Amin. Kita itu biasanya bangun tuh saat itu. Ya kan? Karena tadinya tidur tuh. Begitu Allahumma firlil muslimina. Oh ya hampir nih. Baru bangun tuh. Pokoknya tandanya kalau di masjid orang udah buka mata. Lihat saja udah ada muslimin muslimatnya belum. Karena udah ada muslimin muslimat, insya Allah orang pada bangun di masjid. Ya. Allahumma firlil. Bahkan ada yang hilang-hilang. Yang tadinya sudah ngeces segala macam itu udah mulai penuh tuh tempat wudhu kembali, karena tadi tidurnya benar-benar mimpi kemana-mana, udah ke Afrika, ke Eropa, kemana-mana tuh beliau. Nah, begitu firlil muslimi wa muslimat, ada penuh tuh biasanya tempat wudhu, orang ngambil wudhu ulang itu karena tadi ketidurannya sampai membatalkan air wudhu. Udah dibahas dulu kan, duduk seperti apa yang tidak batal wudhu. Nah, biasanya tuh masa di masjid, perhatikan itu, coba perhatikan. Jadi kalau kita belajar ilmu, lo kita lihat kondisi di masyarakat, oh ini ya, jadi kita ketemu tuh. Nah, coba perhatikan ya, duduk. Allahumma firlil muslimin siman, ya aja kiri kanan tuh. Udah mulai itu. Nah, udah ada yang baru, ada yang baru pagi hari di situ kan. Nah, itu nih, itu doa. Nih, apa namanya, rukun. Yang terakhir, yang sunnah, ada yang menambahkan yang keenam, tertib. Allahu a'lamu shawab. Sudah, itu rukun khutbah. Nah, supaya keluar dari khurud minal khilaf, lakukan semuanya. Khurud minal khilaf, keluar dari perdebatan, perbedaan pendapat para ulama, masukkan semua. Puji, kemudian selawat, kemudian baca semua. Ada juga yang mengatakan boleh mendahulukan baca ayat Al-Quran daripada pesan takwa, karena pesan takwa itu kadang-kadang dimaksudkan berdasarkan ayat Al-Quran. Ada juga yang menyebutkan begitu. Nah, di situ ada perbedaan pendapat. Boleh. Itu sama tuh kayak misalkan di khutbah kedua. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina. Itu ayat Qur'an itu. Dia ngingatin jamaat sekaligus baca ayat Qur'an itu. Kan ada tuh yang begitu, maka dia mulai dengan a'udzubillah untuk memperjelas saya sedang baca Al-Qur'an ini, bukan cuma ngingatin kalian, tapi saya niatkan baca Al-Qur'an, maka dia baca a'udzubillah. Tapi ada juga orang yang tidak meniatkan baca Al-Qur'an, dia hanya mengingatkan jamaah tapi dengan menggunakan Al-Qur'an, makanya langsung innallaha wa malaikatahu. Nah, ada juga yang begitu. Tetapi kan di khutbah pertama bisa jadi dia sudah baca Al-Quran, tetap sah. Kalaupun dia nggak baca juga tidak apa-apa. Jadi boleh membaca ayat Al-Quran untuk pesan takwa selama diniatkan. Tapi kalau diniatkannya oleh khatib hanya membaca Al-Quran saja, maka tidak masuk ke takwanya, pesan takwa. Tergantung niat. Iya, berarti dia harus ngulang. Atau ditambah baca yang lain lagi, ayat yang lain lagi diniatkan untuk pesan takwa. Kan masih banyak kan pesan takwa yang lain kan, bukan itu saja. Cuma itu yang kita hafal kan. Yang lain ada tapi kita tak hafal kan gitu kan. Karena bukan gak ada, gak kita hafal, ini bedanya. Baik. Itu terkait dengan rukun. Wa hay'atuha sunnah-sunnah hay'at. Sunnah-sunnah yang berada pada sholat Jumat, pada perayaan Jumat. Arba'u khusolin, ada empat. Empat semuanya. Sunnahnya ada
4. Apa sunnah yang 4 itu? Pertama, al-ghuslu, mandi. Mandinya bukan mandi biasa, mandi wajib. Mandi seperti mandi wajib, cuci semuanya dari ujung rambut ke ujung kaki, tapi boleh tidak niat. Nah, karena mandinya sunnah, bukan mandi wajib. Mandinya sunnah, bukan mandi wajib. Mandinya semua. Wudu pastilah, kalau nggak ada wudu kan nggak mungkin sholat kan? Nah, iya. Jadi nanti kalau pada mandi wajib itu ada wudu sunnah wudunya, tapi kalau mandinya sunnah tidak ada sunnah wudunya. Apa bedanya? Diniat kan? Jadi mandi ya semuanya seperti mandi biasa. Bersihkan semuanya. Apa aja pembersihan yang dilakukan pada hari Jumat? Nah, disebut di sini. Wa tanziful jasadi, membersihkan badan. Badan semua digosok. Ketiak, paha, lekukan-lekukan badan, bersihkan semua. Bau-bau yang tidak enak, hilangkan. Karena kita mau perayaan. Hilangkan semuanya. Jangan mandi asal jadi. Tahu mandi asal jadi? Yang disebut mandi fotokopi itu. Mandi fotokopi itu cereng, 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 berangkat ke mesin. Itu mandi. Nah, mandi fotokopi. Ya. Hah? Mandi fotokopi itu cereng, 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 cereng. Nah, hilang. Jangan. Mandi yang benar. Bersihkan semua. Leher, semua dah. Walubsuthia bilbeb. Memakai pakaian warna putih. Nah, mungkin enggak semua orang punya pakaian warna putih. Kalaupun ada, mungkin cuma sepasang atau satu aja. Mau pakai hari Jumat, sudah kepakai malamnya. Mungkin malamnya ada acara, kan? Gitu kan? Sehingga jatah Jumat jadi hilang. Kecuali pakaian kita semua putih. Yang pakaian putih semua, ya, segitu. Sehingga orang tahu, ini bapak ini cuma pakaiannya cuma satu. Padahal pakaiannya ada 30. Cuma memang putih semua pakaiannya. Nah, sehingga orang nggak tahu berapa jumlah pakaiannya, karena putih semua. Nah, itu lebih enak. Tapi kalau kita pakaian yang sedikit pakaian putihnya, pastikan bersihnya. Nah, jadi lubsusia bilbet, pastikan pakaiannya yang bersih. Wa akhdud dufri, potong kuku. Bukan bersihkan kuku, potong kuku. Ada juga orang cuma bersihkan kuku. Bukan, yang disuruh bukan bersihkan kuku, potong kuku. Sunnahnya begitu. Maka jangan pelihara kuku kalau tidak ada kemudaratan. Nah, kemudaratan misalkan orang kerja di percetakan stiker misalkan. Dia harus kopek-kopek stiker tuh. Jadi ada satu kuku yang harus dia panjangkan. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada keperluan, potong dah. Sunnah Rasulullah potong. Jangan dibiarkan panjang. Apalagi sampai kalau artis-artis itu udah segini panjangnya diwarnai pula. Siangnya oke, malamnya anaknya yang ketakutan. Kayak hantu. Janganlah, potong. Kalau enggak ada potong kuku, boleh minta ke saya hadiahkan. Wattayyib, wangi-wangian. Pakai parfum. Enggak ada parfum, pergi ke Condet beli. Parfum cuma 2 apa sekarang parfum tuh ada yang 8.000 cuma. Rokok Samsu 20.000 lebih. Masa itu enggak ada, pakai. Pergi selalu Jumat pakai parfum. Biar wangi. Kecuali kita tidak dalam kondisi seperti itu. Misalnya kita lagi di perjalanan. Tapi perjalanan bukan musafir ya. Belum sampai musafir. Sehingga yang seperti itu tidak ada. Kita pastikan saja yang penting bersih. Tapi kalau kita memang berangkat dari rumah, semua ada di rumah, minyak wangi ada, pakaian putih ada, sabun buat mandi ada, pakailah semuanya. Jangan sampai nggak dipakai. Kalau nggak mau dipakai, minimal kasih tetangga biar pakai tetangga. Ini rugi juga kan kalau disimpan di rumah nggak dipakai. Nah, pakailah. Pakai wangi-wangian yang harum. Taruh di sini, di leher, taruh di tangan, taruh di pakaian, perangkat. Giliran ke masjid enggak pakai, tapi giliran ke pesta malah pakai. Padahal di situ kan itu ibadah. Nah, jadi jangan.
Wa yustahabbul insatu, dan disenangi untuk diam fi waqtil khutbati, pada saat khutbah. Itu yang keempat. Di diam. Kenapa? Kalau dia berbicara tidak batal salat Jumatnya. Sah. Hanya pahalanya saja yang tidak ada. Jadi kata Rasulullah, siapa yang berbicara pada Jumatlah, tidak dia tidak salat Jumat. Tidak salat Jumat bukan karena salat Jumatnya yang batal, tapi pahala Jumatnya yang melayang. Yang boleh bicara pada salat Jumat hanya imam dengan khatib. Khatib boleh. Khatib boleh bicara dengan makmum. Ada makmum lagi ngomong main HP. Kamu. Dia ngelihat, apa Pak khatib, matikan HP-mu. Boleh. Tapi kalau dia bicara dengan orang di sampingnya, tidak boleh. Dan sekarang nih, hukum ini sudah banyak orang tidak tahu. Saya sering sekali di masjid melihat orang bicara. Ada lagi kekacauan yang lebih parah yang gak tahu dari mana datang budayanya. Main Instagram pada saat khatib di atas mimbar. Dari mana ilmunya itu, Allah a'lam. Khatib lagi khutbah, dia lagi lihat perempuan di Instagram. Itu lebih kacau lagi manusia itu. Itu nggak tahu. Sampai selesai khutbah. Selesai khatib khutbah, selesai pula dia nonton Instagramnya. Dia nonton video pula. Saya pernah salat Jumat di samping saya. Mesti tegur, nggak boleh bicara. Ya kan? Allahu Akbar. Nggak mungkin saya tabok. Saya bukan hakim. Kalau imam boleh, langsung tunjuk tuh dari mimbar. Kamu matikan HP-mu. Boleh. Tapi jarang sekarang imam itu perhatikan ke jamaah. Dia hanya sibuk menyampaikan materi, tapi lupa melihat jamaahnya. Harusnya tuh jamaah yang tidur dibangunkan. Harus jamaah. Makanya saya kalau khutbah tuh gede, suara saya meledak. Makanya mie kalau dikasih gede, pas di mulut saya, pecah itu. Pas kibraka betul. Saya cuma 2 menit pertama kecil suara. Setelah itu langsung gede. Habis baca, paling terakhir saya kecil suara ketika memberikan pesan takwa. Nah, begitu sudah mulai memberikan pujian dengan bahasa Indonesia, sudah mulai tinggi suara. Begitu masuk ke inti, sudah meledak. Nah, enggak turun-turun lagi itu. Meledak. Kenapa? Dia enggak ada yang tidur. Karena dia ketika tidur, apalagi lalai bicara dengan temannya, hilang pahala Jumatnya. Memudaratkan diri. Maka dan tidak bisa bikin lucu. Kan gak bisa bikin lucu kita kan. Lebih kacau lagi itu. Maka cara satu-satunya khutbahnya tegas. Tegas. Walaupun yang disampaikan sepele. Tapi disampaikan dengan tegas. Biar orang. Tapi kalau lemas kan. Gimana? Nah, dia lebih banyak lihat ke samping daripada ke depan. Tapi kalau tegas. Gak berani lihat ke samping dia. Lihat samping dikit balik lagi. Kenapa? Tugas sekali khatibnya. Jadi itu penting untuk merubah jamaah. Sekarang tuh banyak kejadiannya macam-macam. Saya sering lihat tuh macam-macam. Oh, ilmu sudah lari dari masjid. Orang sudah main HP ketika orang khutbah. Diskusi. Sampai bawa urusan diskusi kantor. Pernah saya dengar itu lagi khutbah. Imam di khutbah dia diskusi kantor. Di situ. Mana barokah kerjanya? Yang ketiga, bawa celengan. Bawa celengan ke masjid. Gimana cara buat celengan? Pakai baju, pakai baju kaos yang pendek. Begitu duduk, ini naik. Nah, lihatlah celengan di bawah. Saya kadang-kadang pengen bawa ratusan, saya masukin itu. Celengin duit 100 rupiah itu kan. Kebuka. Jadi bukan sholat saja, duduk saja itu langsung kebuka belakangnya. Gara-gara dia pakai celana, pakai baju kaos pendek. Begitu duduk kan baju kaosnya naik. Kelihatlah celengan belakang. Celengan. Itu kalau kita ambil uang 1.000 masukin itu masuk tuh. Itu kan aurat itu. Iya kan? Itu aurat. Nah itu. Perhatikan baik-baik. Kalau kita sudah pergi ngaji, yang begitu-begitu sudah tidak kita ulangi dan tidak akan terjadi. Itu kalau sudah kita ngaji. Jadi, kalau ada orang ngajak kita ngomong, cukup isyarat saja. Tunjuk ke arah khatib sedang khutbah. Boleh ngomong kalau khatibnya belum naik ke atas mimbar. Boleh. Saya jangan mengganggu orang lain yang lagi ibadah. Itu masih boleh. Begitu khatib sudah naik ke atas mimbar, ada orang ngajak ngomong kita, itu aja udah selesai. Dia senang, ada senang urusan dia dengan Allah. Kita sedang menjaga diri kita. Yang kedua, kita juga sedang mendakwahi dia. Supaya dia tahu kan, oh ternyata tidak boleh bicara ketika khatib sudah di atas mimbar.
Wa man dakhala wal imamu yakhthub, barang siapa yang masuk ke masjid wal imamu yakhthub, sedangkan imam sedang berkhutbah. Ini orang yang datang ke masjid ketika imam sudah naik ke atas mimbar. Shalla rak'ataini khafifatain, maka dia cukup salat dua rakaat yang ringan. Salat tahiyatul masjid yang ringan saja. Nah, ketika disebut ringan, itulah saatnya kita mempraktekkan doa ayat wal asri inna atainakal kautsar, itu saatnya praktek. Jangan pada saat itu kita pakai Al-Baqarah. Giliran di rumah pakai inna atainakal kautsar. Giliran di situ kenapa lagi banyak orang dilihat kita khusyuk sekali salatnya, pakai Al-Baqarah. Itu saatnya Anda meringankan salat. Tujuannya apa? Biar bisa dengar khutbah. Bahkan ada ulama yang mengatakan mendengar khutbah lebih baik daripada salat sunnah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, salat sunnah karena ada hadis tidak boleh duduk kalau masuk masjid sampai salat dua rakaat. Itu kan hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Maka mereka menyebutkan supaya menggabungkan dua pendapat ini, salat sunnahnya cukup dua rakaat saja dan dilakukan secara ringan, jangan dipanjang-panjangkan. Ringan, bacanya yang pokok-pokok saja. Subhana rabbiyal azim itu 3 kali, wa bihamdihi 3 kali, subhanallahi wa bihamdihi 3 kali. Udah enggak usah baca lebih dari itu. Karena kalau baca lebih itu kan bisa sampai berapa puluh kali itu. Ya kan? Enggak usah doa macam-macam, nanti perpanjang ketika salat sunnah ba'diyah. Salatnya ringan. Thumma yajlis, kemudian dia duduk. Untuk apa dia duduk? Dia biar bisa dengar khutbah Jumat. Jadi kalau kita datang pergi salat Jumat dalam kondisi imam sedang berkhutbah, maka yang kita lakukan adalah kita masuk ke masjid, lakukan salat sunnah 2 rakaat. Salat yang dilakukan yang ringan. Jangan panjang-panjang, baca yang pokok-pokok, baca ayat yang pendek, ya. Jangan terlalu lama, tapi juga ketika saya katakan jangan terlalu lama, jangan pula ngebut, nggak dapat pahala nanti, nggak ada tumakninah kan, nggak sah juga kan, tetap dalam batasan yang wajar, cepat biar bisa duduk lalu perhatikan khutbah. Usahakan jangan ngantuk, biar tidak ngantuk, kalau duduknya bersila ini ngantuk, pindah cara duduk. Pakai duduk iftirash. Enggak ngantuk juga, duduk begini. Pokoknya bikin, kalau masjidnya ada 2 lantai masih ngantuk, lompat ke bawah. Hilang ngantuknya. Itu bercanda. Bercanda. Maksud saya sebelum kita pergi ke masjid, sudah siap jangan sampai ngantuk. Karena begini, tidur yang paling enak itu di masjid pada salat Jumat. Saya juga enggak tahu itu kenapa. Serius, kenapa? Pengalaman di pesantren. Iya. Ada 2 tempat di pesantren itu yang paling enak tidur. 1 di kelas ketika guru masuk, yang kedua ketika khatib naik mimbar pada salat Jumat atau pada saat khutbah. Apapun itu enak banget tidurnya. Di tempat lain enggak enak tidurnya, cuma di situ yang enak tidurnya. Sekiranya di situ dikasih kasur, waduh, nikmatnya subhanallah. Saya juga enggak mengerti itu. Iya. Iya kan? Begitu khatib naik mimbar, assalamualaikum, kita masih tenang tuh. Begitu udah jalan, sudah selesai baca hamdalah, baca selawat, baca ayat, sudah ngasih amanat takwa, sudah mulai itu, sudah mulai berat. Tadinya masih full, sekarang udah setengah. Begitu sudah mulai, begitu mulai khatibnya lembut sedikit macam A'agim. Kaum muslimin, kita ini kalau hidup mulai itu mata langsung. Pertama tutupnya sebelah. Yang sebelah masih kebuka begini. Yang kedua, tidur. Saya pernah di samping saya orang tidur, itu jatuhnya ke saya. Saya biasanya kalau begitu kan yang kita lihat di video-video itu kan di kereta api gitu kan. Ini enggak, di masjid. Ke atas saya geser begini. Bangun dia. Mas, sudahlah tidur, ngomong pula. Itulah kenapa jangan tidur. Di dalam masjid ketika sholat Jumat. Tuh, lihat tuh. Sudahlah tidur, ngomong pula abis itu. Begitu, maaf mas ya, mau dia ngomong kan? Saya nganggu aja, udah mau ngapain lagi? Dia udah ngomong. Kan gak mungkin saya bilangin, gak boleh ngomong, dosa. Ya kan ngomong juga. Jadi mengatakan, jangan ngomong, itu juga ngomong. Ya dong, nah, itu jadi masalah. Kita, ini orang ngomong terus, kita coba mencegahnya. Mas, berubah gak boleh ngomong, gak ada pahala. Itu kita juga hilang pahalanya, karena kita juga ngomong. Yang bisa kita lakukan ya senyum saja. Jadi
inti dari pembahasan ini adalah kalau pergi sholat Jumat siap sedia. Jadi begitu duduk tuh dengar tuh kadang ngantuk-ngantuknya. Ngantuk. Karena ada juga imam itu yang khutbahnya lama. Ada yang 45 menit, ada yang sejam. Ada yang kalau di masjid-masjid BUMN gitu atau perusahaan tuh biasanya sudah di-cut tuh. Sama sholat-sholat, sama khutbah 30 menit. Kita kan ngitung kan, sholat 27 menit, 8 menit. Nah, berarti 20 menit lah khutbah. Tapi ada masjid yang misalkan masjid komplek, tiba-tiba khatibnya lupa waktu. Karena enak sekali beliau menyampaikan materi, keluar terus bahannya sampai sejam. Itu kita mau negur dia turun nggak boleh. Dan kita boleh, yang boleh menegur cuma imam, imam sholat. Yang boleh negur khatib. Yang lain nggak boleh ngomong. Kita harus menerima pasrah dengan keadaan. Itu tantangan terbesar, itu adalah ngantuk saat itu. Paling enak tuh, apalagi duduknya dekat tiang atau di dekat tembok. Entah. Yang paling enak tuh bukan ke belakang, ke samping. Itu paling enak. Dibanding ke belakang lebih enak ke samping. Hah? Ah, pojok lagi tuh. Oh, subhanallah. Itu nikmat sekali itu tidurnya itu. Itu kalau dibawa daging ayam saat itu dia enggak ingat. Dia lebih ingat tidur. Saat itu tuh dia lihat daging ayam, enggak pengin, dia pengin tidur. Enggak tahu kenapa nikmat sekali tidur. Ada juga orang yang bahkan lihat khatib baru parkir motor di tempat parkiran udah ngantuk dia. Nah khatibnya baru datang, baru parkir motor udah ngantuk dia. Jadi memang khatib ini apa namanya ujian buat jamaah tidur atau tidak. Dan khatibnya macam-macam. Ada khatib yang tegas, ada khatib yang lembut betul, ada yang khatib antara dia omongin dengan suaranya nggak jelas. Materinya pindah-pindah, suaranya kadang tumbang, ya kan? Enggak jelas. Itu tantangan. Tetap kita menganggap beliau itu adalah khatib Jumat. Jadi jangan lihat yang lain. Beliau pokoknya khatib Jumat. Mau apapun alasannya beliau khatib Jumat, saya wajib mendengarkan. Enggak ada alasan lain. Jadi jangan lihat khatibnya, lihat khutbahnya. Jadi jangan terfokus pada khatib. Apalagi kada khatib nanti pakai baju apa namanya? Jubah. Kebesaran. Ada khatib biasa saja, ada pakai baju koko, ada yang cuma pakai baju batik, ada pakai baju kemeja biasa. Kita jangan fokus yang begitu. Kita fokus bahwa beliau adalah khatib. Udah, clear sampai di situ. Biasakan jangan tidur, dengar khutbah sampai selesai. Tapi saya mau tidur, Ustaz. Nah, nanti ketika pulang dari Jumat, nah, silakan tidur. Tadi saat itu nggak takut lagi tidur, tapi saya takut tidur saat itu. Kenapa? Marah bos saya di kantor. Nah, tadi tidur di masjid nggak takut. Padahal itu yang larang itu adalah Tuhan bosmu. Bosmu takut, tapi Tuhan bosmu kok nggak takut? Nah, itu kacau. Kita ini lebih takut bos sama Tuhan bos. Padahal yang ciptakan bos kita Tuhan juga. Nah, kita nggak takut. Ke Allah kita nggak takut, ke bos kita takut. Padahal bos kita diciptakan oleh Allah. Nah, ini kacau ini. Salah menempatkan sesuatu. Wallahu a'lamu bissawab. Pada pertanyaan saya persilakan, kalau enggak ada kita cukupkan. Sudah 1 jam setengah. Iya, silakan. Terkait tadi yang di awal masalah penyebutan Jumat. Untuk pelafazannya kita jadi pakai Jumu'ah. Itu pakai baca Quran begitu. Wajib usalli sholatal jumu'ah. Jangan, kecuali pakai bahasa Indonesia. Saja salat Jumat, nah, itu baru boleh. Kalau pakai bahasa Arab, jangan Jum'ah. Walaupun boleh, karena ada 3 cara tadi kan. Tapi yang masyhur Jumu'ah. Kalau pakai Jum'at, tidak salah. Karena juga dibenarkan. Tadi kan sudah sesuaikan pendapat Imam Al-Farra, dinukilkan oleh Imam Al-Wahidi dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Wahidi. Boleh. Nah, cuma memang ada seperti Zamakhsyari. Zamakhsyari itu ulama Mu'tazilah, tapi beliau ahli bahasa. Mengatakan secara bahasa itu syaz. Syaz itu artinya cacat. Karena yang masyhur yang benar itu adalah Jumu'ah. Nah, jadi menggunakan Jumu'ah yang masyhur itu menyebabkan pengucapannya lebih tepat dan lebih sesuai dengan pendapat yang masyhur. Nah, yang kuat. Wallahu a'lam bishawab.
Iya kan fardu sholat Jumat itu ya. Pakai fardu. Usalli fardal Jumu'ati. Usalli fardal. Boleh pakai Jumat langsung. Usallil Jumu'ata fardan. Fardannya taruh belakang. Boleh. Boleh kan? Nah, jadi boleh fardal Jumu'ati, boleh Jumu'ata fardan. Fardannya taruh belakang. Kan boleh, maksudnya disebut kan? Ada lagi? Sudah? Oke. Okay. Cukup. Saya kira sampai di sini saja malam ini, semoga bermanfaat apa yang diceritakan tadi, semoga memberikan faedah dan bisa diamalkan besok hari. Semoga bermanfaat khususnya buat saya, dan jika ada yang salah dari tema yang dibahas, maka kesalahan itu tentu karena kelemahan kami, bukan karena salahnya syariat Allah. Kalau yang benar, maka bukan kami pula yang benar, tapi yang benar itu adalah Allah. Dan Allahu iyyakum ajma'in. Oh, tadi